Sejak akhir-akhir ini saya selalu bertanya pada diri saya sendiri tentang apa yang saya buat. Adakah yang saya buat ini membawa manfaat kepada agama, bangsa dan tanah air? Negaraku sebenarnya itu adalah satu imbauan masa silam, masa saya remaja dulu, masa saya zaman kanak-kanak, yang berlaku sekitar awal 70-an dan penghujung 60-an. So, Negaraku ingatan lama itu adalah berasaskan apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, apa yang saya rasai. Saya masih ingat suatu masa dulu, bunga raya adalah bunga yang menghiasi laman-laman rumah orang-orang di Malaysia. Dan bunga raya juga kita nampak di beberapa kedai, seperti kedai gunting rambut kepunyaan kaum India, di papan tanda sebuah hotel kepunyaan bangsa Cina. So, jadi semua begitu bangga meletakkan bunga raya sebagai simbol, meletakkan bunga raya sebagai lambang sayang mereka kepada negara Malaysia. Dan saya melihat keindahan perpaduan tadi hanya dengan sekuntum bunga raya yang dipaparkan di khalayak, yang dipaparkan oleh rakyat Malaysia yang sangat sayangkan negaranya pada waktu itu. Gelombang radius dulu yang saya dengar semasa saya zaman kanak-kanak, saya rasa terlalu ajaib. Walaupun gelombangnya sederhana besar ruang lingkup, tapi maklumat yang dicapai oleh telinga seorang kanak-kanak, saya melalui pendengaran saya masa itu, mendapat input yang sangat berguna. So, gelombang radio dulu sebegitu dahsyat. Gelombang radio itu mendidik masyarakat mengenal tentang macam mana nak menggunakan baja. So, gelombang radio dulu bertanggungjawab memberi sokongan moral kepada prajurit. Saya melihat peranan guru sebagai sampel ayah saya sendiri yang masa itu terlibat dalam pergerakan belia di kampung dan terlibat dalam pelbagai usaha pembaharuan membuka minda masyarakat pada masa itu di kalangan belia-belia kampung. Masa zaman saya kanak-kanak dulu, bila kita mengangkat peace, kita mengangkat dengan penuh kepahaman terhadap kedamaian. Mungkin semasa itu kanak-kanak tak melihat lagi lori FRU yang berwarna merah yang menghantui. So, jadi kita rasa aman, kita tak ada 13 Mei lagi, dan kita pun tak mau fikir lagi, tak mau sebut lagi. So, jadi kita aman, kita angkat peace dengan keikhlasan. Dan harus dilihat kembali perbuatan yang suatu masa dulu diulang semula pada masa kini, iaitu mengangkat bis. Saya melihat perbezaan sudah berlaku di sini. Anak saya sendiri mengangkat bis kerana beliau mengikut gaya bintang filem Korea, kata. Kita kena berubah supaya kita juga bertanggungjawab sebagai rujukan kepada generasi yang akan datang. Kalau kita tidak berubah, so kita masih lagi seperti dulu. So, saya rasa pergerakan seni tampak di Malaysia tak boleh berganjak dengan lebih dinamik. Pelukis harus jelas tentang apa yang difikirkan. Dan seni halus itu adalah melibatkan pemikiran,
bentuk dan pemikiran itu akan bergerak serentak. Tinggi martabat seni halus itu bukan hanya sekadar keindahan atau kehebatan pada bentuk, tetapi kehebatan pada isinya. Kalau boleh, biarlah diimbangkan antara alam bawah sedar itu dengan realiti, dan juga diimbangkan antara aspek teknikal dengan konvensional. So begitu juga satu aspek lagi yang saya rasa sangat penting, yang selalu disebut sejak dulu lagi, ialah mengimbangi antara bentuk dan isi. Saya yakin dari masa ke semasa masyarakat akan menjadi semakin cerdik. Mereka bukan hanya melihat hasil seni itu berdasarkan keindahan luaran, tapi mereka mahu melihat sekaligus dengan isi di dalamnya. So, jadi ini adalah satu cabaran yang sangat berat yang harus dipikul oleh semua orang yang ingin namanya disebut sebagai seorang pelukis. Kerana dengan cara ini sajalah yang kita anggap boleh menaikkan martabat kita dan meletakkan kualiti seni kita di peringkat yang lebih tinggi. Saya mempunyai cita-cita yang tinggi, InsyaAllah kalau dimampukan oleh Tuhan. Saya ingin bangunkan studio saya sendiri, museum saya sendiri, dan ada ruang untuk membantu pelukis-pelukis young generation. Saya sangat berterima kasih kepada Balai Seni Lukis